guys, kembali lagi di channel Mecha Shock. Gini kan ya? Kembali lagi channel Mecha Shock. Lu pasti bingung kan, gua pakai masker apa nih? Ini masker bukan sama masker, ini masker dari LG. Gua not endorse ya, cuman temen gua nih, keren banget di stiker ini ya. Lu lihat komentar di bawah, stiker 5 aja. Jadi kalau lu mau stiker-stiker kayak begini, temen gua bisa nih ya, tinggal minta dia doang ya. Dan ini adalah LG Mask yang mempunyai HEPA filter. Jadi di sini ada filter guys, buat melindungi lu dari COVID kuman-kuman ya. Jadi kayak ada filter di dalam tuh, bernafas dengan menggunakan masker ini ya. Selain itu, ada juga ada satu barang yang keren banget nih guys. Barangnya ini adalah ya. Ini adalah tas teman seperjuangan gue guys. Tas ini adalah tas Pelikan. Sebalikan ini isinya apa guys, mau lihat ya dalamnya seperti apa. Dalamnya guys adalah tenet. Nah ini peralatan kamera gua buat nge-vlog. Yang ini kenapa kosong? Ini sebetulnya tempat buat taruh masker gua ya. Kalau banyak virus depan gua taruh masker di sini, jadi ditutup ya. Jadi siap jalan-jalan ya. Oke guys, ini Pelikan Air. Orang bisa beli di marketplace. Dia selain tahan banting, ini juga enteng banget guys. Bisa lu bawa masukin kabin juga kalau traveling, jadi vlogger terkenal nanti traveling gitu kan. Terus selain enteng juga dia anti shock, anti gebuk segala macam ya guys. Taruh baju, taruh laptop, semuanya bisa. Taruh mainan, taruh kamera buat gua yang suka vlog, buat orang semua, terus fotografi, vlogger mainan. Pakai ini keren banget nih, ini cyberpunk banget ya. Di stiker-stiker juga seperti ini. Pelikan Air ini buatan Amerika dan kalian bisa cek di Tokopedia. Beli Pelikan Air lah, lagi ada promo-promo spesial mungkin di marketplace. Ya guys, hari ini kita mau unboxing apa? Kita mau unboxing Spider-Man. Tak perlu lama-lama ya, untuk memperingat suasana, gua akan kostum berubah Henshin menjadi Spider-Man berubah. Guys, ini yang mau kita unboxing ya, Marvel Queen Studio Comic Version, oke? Okay? Let's check it out. Ini The Amazing Spider-Man tulisannya di depan. Belakangnya ini tulisannya Spider-Man, ya. Yeah. Buatan Queen Studio, dan yang ini adalah yang warnanya merah biru. Menurut gue Spider-Man warnanya harusnya merah biru ya. Ada yang warnanya hitam-hitam atau warnanya merah hitam ya, suka-suka kalian preferensi. Kalau gue sukanya merah biru. Life size bus, cuman dia bus cuman kepala ke bawah doang. Yuk kita buka dalam seperti apa guys ya. Gua nggak bisa napas guys, gua harus buka topengnya. Aduh, panas banget ya guys. Ini gua belinya segel ya, boleh sih emang bawa baru ya, cuman tadi gua bingung juga kenapa dalamnya ini nggak disegel nih. Biasanya kalau segel juga harus dalamnya segel ya. Dapat begini guys. Queen Studio ini komik Spider-Man ya. 190/50 ya, nomornya bagus juga ya. Yuk kita keluarin barang-barangnya ya guys ya. Guys, ini tangannya Spider-Man ya guys ya. Tangannya bagus banget nih. Tangannya kayaknya halus banget nih Spider-Man. Ini jaring laba-labanya nih. Lihat ya. Tulisan Spider-Man. Ya guys, ini Spider-Man-nya. Lihat ya, wow. Dan ini sangat sederhana sekali pasangnya ya. Ini kita pasang di sini ya, Spider-Man. Ini kalau pakai sarung tangan, tangan saya licin banget. Berbahaya ya, tidak disarankan untuk unboxing by costume. Ini tangannya di sini. Oh, kebalik guys, dia lagi nembak. Nah, yang terakhir adalah dia punya mata. Matanya guys, saya dikasih pilihan warnanya silver, warnanya putih ya. Yang ini kayaknya matanya ya putih gini, mata kanan ya. Ini magnet ya guys ya, ini magnet. Coba kayaknya di sini, nempel di sini.
lagi nembak. Nah, kalau kalian nggak suka yang ini, bisa juga dipakai yang ini, yang lurus nih. Tergantung selera kalian ya. Sini ada semacam jaring-jaring yang nempel di badan ini belakangnya. Bagian seperti ini yang nempel di sini ya guys ya, kalian lihat putar ya sampai ke depan tuh. Ya ini emang komik fashion banget sih ya, gue nggak tahu ada yang suka ada yang suka, cuman kalau gue suka karena ini komik dan ini abadi ya. Catnya halus banget ya dok, dan matanya dibuat begini-begini, dibuat juga kayak modelnya model-model seperti anime gitu ya. Ini buatan Kun Studio ya, Kun Studio emang belakang ini buat barang bagus-bagus ya. Ini kalau mau lebih bagus lagi ya guys ya, matanya nanti kita stikerin yang krom. Nggak semua dapat yang krom, cuma ini tinggal kita stiker doang sih beres. Ini yang dengan mata yang warna silver. Dikasih 6 mata ya, 4 sama, cuma yang silver ini matanya kayak agak mengkilat gitu guys. Bahannya, Spiderman-nya nggak terlalu berat, dia punya... Sebetulnya dia punya body ya, kalau kayak body ini cuma bass doang. Blood ini juga colok, dicolokin sama dia nih. Ini juga udah nggak proporsinya, udah nggak proporsi benar sama karakternya. Ya, gue sih suka banget sama ini. Ya, menurut gue ini salah satu Queen Studio yang nggak terlalu kompleks desainnya, cuman abadi. Karena Spider-Man ini emang gue inget-inget Spider-Man ini kayak begini memang yang gue suka nih. Kalau saya pribadi memang paling suka McFarlane. Karena desain matanya ini emang gede-gede gitu ya. Desainnya matanya sipit-sipit, juga ada yang matanya juga normal-normal, juga ada. Jadi kalau kalian tertarik untuk pelajarin Spider-Man lebih lanjut, ada di link saya di bawah ya. Bisa tahu karakter Spider-Man tuh bermacam-macam tipe dan variasinya. Overall, bagus banget ya. Cocok buat di kamar kamu atau di man cave kamu. Jadi saya mau cerita sedikit tentang bagaimana Stan Lee menciptakan Spider-Man. Jadi ketika Stan Lee buat Spider-Man, orang-orang kira itu such a bad idea ya. Ini ide yang buruk banget. Kamu buat Spider-Man? Hero yang kelihatannya lemah, kayak laba-laba gitu kan, cuma bisa ngangkat-ngangkat doang gitu kan. Itu nggak powerful, banyak masalah-masalah seperti teenager, seperti yang diperankan oleh Tom Holland sekarang. Masa-masa remaja, masa-masa puber, pacaran sama pacarnya gitu. Jadi, hero-nya tuh justru menurut saya, karena hero-nya itu banyak kekurangan, jadilah menarik. Dan Spider-Man bisa dibilang sebagai ikon yang sudah terkenal sepanjang masa ya. Ini abadi banget sih. Dan warnanya juga, warna pemilihannya biru dan merah ini menurut saya ya rock banget lah, keren banget dah, rock and roll banget dah Spider-Man. Ya guys, terima kasih udah nonton channel MechaShock. Sampai ketemu di vlog MechaShock berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe channel MechaShock. Dan saya harap stay tune menghibur Queen Studio. Kalau mau beli, bisa beli di Live 4 Toys ya, dan teman-teman kita yang lain. Ya guys, sampai ketemu di vlog MechaShock berikutnya. You beat shock.